Kopi gratis, kopi gratis. Silakan. Oke, gue lagi ada di acara Cangkir Jalanan. Apa temanya nih? Apresiasi pelaku kopi Indonesia. Ada pembagian 3.000 kopi gratis, 3.000 cup, 3.000 botol juga ya. Ada botol, ada kopi susu. Halo Mas. Halo. Halo. Yo, selamat hari kopi. Giliran disuruh megangin, kamera pada gak mau. Selamat Hari Internasional Day. Kopi Day. Salah dia, ya, salah. Selamat Selamat Hari Kopi Internasional. Nah, itu dia 2021. Oh, ini ada tulisan kopi gratis, Bang. Ini tempat untuk semua pelaku kopi di daerah Tangsel. Mana lagi yang mau pembagian? Kita dari Cangkir Jalanan, perkumpulan dari teman-teman kafe atau coffee shop gitu, kedai. Kita lagi ngadain acara si Bayi-Bayi Kopi Gratis nih. Nama tajuknya itu Apresiasi Pelaku Kopi Indonesia. Dan ini acara yang sudah keempat kita gelar. Harapan kita di sini adalah biar animo masyarakat untuk datang-datang ke kafe atau coffee shop atau beli produk-produk coffee shop itu jadi lebih tinggi lagi. Karena pasti ini akan menjadi dampak terbaik buat UMKM. Jadi semoga acara kita ini disupport ke depannya biar terus bisa berlanjut ya. Thank you. Kegiatan ini banyak banget sebenarnya. Salah satunya untuk mengedukasi sih bahwa kopi itu tidak hanya pahit. Kopi itu enak tahu. Halo semuanya, gue perwakilan dari Kita Coffee. Ini lagi ada acara bagi-bagi kopi gratis dari Cangkir Jalanan. Happy International Coffee Day. Halo, gue dari SKB Coffee, lokasi Bintaro Sektor 9. Gue ngikutin acara ini karena ada kayak semacam silaturahmi sama semua coffee shop dan untuk memperingati International Coffee Day. Nah, di sini kita bagi-bagi kopi gratis dari sekitar 70 coffee shop di daerah Tangsel. Mantap. Oke, mudah-mudahan kopi Indonesia tetap jadi yang terbaik, sehat selalu buat petani Indonesia. Sukses terus acara-acara kopi, sukses terus acara-acara kopi. Tangsel, maju! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ngwakilin teman-teman dari regional lain, terus dari teman-teman kopi mungkin yang nggak bisa hadir dan lulu semua yang ada di sini, gue ucapin makasih banyak. Ya, terima kasih. Semoga kegiatan kita ini bawa berkah, banyak manfaatnya. Sebenarnya sih ini lebih kayak lebaran sih kalau di daerah kita ya. Karena kalau Tangsel memang ada aktivitasnya gitu. Emang ada aktivitas edukasinya juga. Tapi maksud gue lebaran gini, mungkin selama ini ada yang ada singgung-singguan atau apa, jadi pas banget, ayo saling maafin, saling terbuka lagi, silaturahminya dibangun lagi ya, biar ke depan kalau memang ada acara-acara dari manapun saling support aja ya, mau dari kelompok manapun kita support. Oke,
Dan si, Cangkir Jalanan ini cuma paguyuban. Ini nggak ada organisasi resmi segala macamnya. Kita semua sama-sama di sini. Kalau nama juga bebas kan, buktinya tadi ada Baris Indonesia, Pors Kopi, Kopi Kelahi segala macam. Ini sebenarnya kita semua sama-sama ya di sini berteman. Jadi tolong banget semangatnya. Jadi kalau ada acara-acara lagi, support di mana lomba segala macam dan saling berkomunikasi aja nggak apa-apa. Jadi ini kalau ada yang misalnya kurang nih dalam bentuk pelaksanaan segala macam, kita mohon maaf karena kita yang kendalanya paling berat, izinnya paling susah. Jadi ada apa ada kayak gini. Jadi gue minta tolong dimaklumi dan terima kasih banyak sekali lagi. Semoga berkah. Cangkir Jalanan apresiasi pelaku kopi Indonesia. Berakhir sudah keseruan bagi-bagi kopi gratis dalam acara apresiasi pelaku kopi Indonesia oleh Cangkir Jalanan dan teman-teman semua yang telah mendukung acara ini. Kita berterima kasih banyak untuk semua orang dan kita berdoa agar industri kopi di Indonesia terus maju. Selamat Hari Kopi Internasional 2021. Gua Kemal dari Seduhan Project. Bye. Kami, para pelaku kopi Indonesia mengucapkan Selamat Hari Indonesia! Kami, para pelaku kopi Indonesia mengucapkan Selamat Hari Kopi Indonesia!